Dilansir dari bola.net, Charles de Ketelaere kemudian akhirnya buka-bukaan soal alasannya gagal bersinar di AC Milan. Ia mengaku kesulitan beradaptasi di Italia. Charles de Ketelaere seringnya dimasukkan sebagai pemain pengganti di AC Milan. Pasalnya de Ketelaere mengaku dirinya termasuk tipe pemain yang lambat panas. Jadi ia tak akan bisa menemukan performa terbaiknya jika hanya bermain sebentar saja di atas lapangan. Selain itu adanya kritikan yang masif membuat ia kena mental. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.